Lantunan lagu Alusiau oleh Dita Borisianturi menambah semarak kampanye pasangan Depriwanto Sitoang dan Azhar Bintang di Desa Karing, Kecamatan Grampu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Istri calon bupati Dairi ini terlihat supel berbaur bersama simpatisannya bergoyang di bawah panggung. Tak mau ketinggalan, pasangan calon bupati Dairi, Depriwanto Sitoang dan Azhar Bintang juga ikut bergoyang bersama para lansia. Sejumlah juru kampanye seperti Benari Butar-Butar, Lece Brutu, dan Kasiman Silalahi terlihat menyampaikan orasi politiknya. Dipaparkan, dengan menggelar kampanye, masyarakat akan lebih mengenal calon tepat yang harus dipilih pada 27 Juni 2018 mendatang. Karena pada kampanye ini, kandidat berinteraksi dengan warga dan menyampaikan visi-misinya. Data dari posko pemenangan Depriwanto Sitoang Azhar Bintang, ada sekitar 6.000 pemilih di Kecamatan Berampu. Hampir 50%-nya berdomisili di Desa Karing yang tersebar di 9 dusun dengan 8 tempat pemilihan suara. Sementara itu, Depriwanto Sitoang mengajak warga agar tidak golput dan memberikan hak pilihnya pada 27 Juni 2018 mendatang. Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Dairi ini yakin warga sangat antusias dengan pasangan ini, dikarenakan pasangan ini merupakan asli putra daerah. Berdomisili di Kabupaten Dairi, bahkan menjalankan bisnis usahanya di Kabupaten Dairi, sehingga masyarakat sudah lebih kenal dekat dengan pasangan ini. Ya, kita lihat semakin kemari antusiasme masyarakat semakin tinggi. Itu boleh kita lihat semakin kemari peserta kampanye yang mengikuti kampanye kita nomor satu sangat bertambah. Yang pertama makin hari bertambah. Itu kami ambil kesimpulan bahwa antusiasme masyarakat semakin tinggi. Itu juga dengan tim kita juga sepertinya semakin solid. Kenapa bang harus masyarakat harus memilih pasangan ini bang? Apa nih bang alasannya bang? Ya, alasan untuk memilih kita yang pertama adalah kita seperti telah disampaikan di beberapa waktu lalu, kita putra dari asli. Dan kita ikut memilih kita sendiri. Nah, kita juga putra dari daerah, punya budaya ini, kita mencoblos kita sendiri, dan kita juga membuat hal yang sekecil mungkin di Kabupaten Dairi, kita juga berbaur dengan Kabupaten Dairi, dan yang pasti kita didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, dari sudut budaya juga kita disukung oleh Najan Natolu, juga kita didukung. Kampanye diakhiri dengan menggelar simulasi pencoblosan oleh perwakilan simpatisannya. Calon Wakil Bupati Dairi Azhar Bintang mengaku tak sungkan menginap di desa-desa untuk menampung aspirasi warga. Sesungguhnya kita pasti yakin nyaman karena sudah kenal dari mahasiswa Pak Bupati ini sudah kenal. Saya sudah bersahabat dengan Pak Joni Stoa. Pernah nginap di perkampungan katanya, begitu di mana aja udah pernah bang? Oh, kita sudah berjalan, contohnya seperti di Liang Jering, Alur Subur sudah kita jalani. Dan beberapa tempat lain yang ada di Kabupaten Dairi ini. Masyarakat sangat antusias, masyarakat sudah pada sadar bahwa mereka tak mau memilih yang tak dia kenal. Jadi masyarakat sangat antusias untuk memilih yang mereka kenal. Karena mereka tahu siapa kami, lahir kami mereka sudah tahu, track record kami mereka sudah tahu. Jadi sehingga masyarakat itu sudah tak cinta lagi ataupun tak peduli. Simpatisan pasangan ini berjanji akan datang ke TPS dan mencoblos nomor urut 1. Simpati enggak dengan pasangan ini, Kak? Apa kau bilang? Simpati enggak? Iya, simpati. Iya, nanti kalau nyoblos milih mana? Yang nomor 1. Tadi ada lagu Buncis, Kak. Mas tahu lagunya itu. Suasana kampanye berlangsung meriah dengan iring-iringan kendaraan dan simpatisan dari berbagai elemen masyarakat. Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara, di tvfinish.com melaporkan.